Pak Muryanti ke Wonogiri. Wonogiri ini lebih. Wonogiri ini belakang pasar. Belakang pasar. Ya. Ada pasar yang pindah. Berarti tidak di belakang pasar. Oke. Okay. Okay. Sudah berapa lama menjadi kader? Sejak 84 dikenalkan menjadi kader. Tahun berapa? 84. Kenapa kok tidak bosan? Ya, karena tidak melaksanakan tugas itu. Iya, betul. Oh, melaksanakan tugas. Tugasnya apa tuh kader gitu? Ada laporan. Hah? Kalau BPKB itu ada laporan. Ada laporan. Pertemuannya Pak bisa luring, bisa daring. Jadi tadi pengorganisasian, kedua pertemuan, ketiga perpisahan. Pertemuan perpisahan. KIE namanya itu. KIE komunikasi dan konseling. Konseling informasi dan edukasi. Konseling informasi dan edukasi tentang keluarga bangga kita. Keluarga bangga kencaman. Empat. Yang empat, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan pelaporan. Nyatuk opo, pelaporan opo. Pencatatan tentang kinerja. Mulai dari calon pengantin bahkan sampai lansia. Calon pengantin sampai lansia yang mau jadi manten. Calon pengantin sampai calon pengantinnya sampai lansia. Kawinnya kapan? Calon pengantin sampai lansia. Ini nunggu nih kan? Lima nomor. Kelima pelayanan. Pelayanan nomor. Pelayanan kontrasepsi ulang. Boleh nggak pakai bed? Kalau nggak boleh pakai kapsul. Oke oke. Jadi kalau nggak boleh ganti atau enggak? Atau enggak? Lah pripo? Ini bapak ini kok udah bulan ya sudah semua terakhir kemandirian. Kemandirian apa ini? Jadi kami BPKBD sudah biasa kerja